Ya, Kobi, teman-teman, ini saya barusan kedatangan barang. Paketnya berat banget nih ya. Ini berapa nih? Berapa puluh kilo nih? Mungkin kayaknya lebih 10 ya. 20 kilo nih. Nah, ini adalah auto get, teman-teman. Jadi barang ini adalah barang yang membantu kita untuk menarik pagar. Jadi pagarnya terbuka otomatis. Jadi kita tidak usah lagi turun dari mobil untuk sekedar membuka pagar. Jadi tinggal dipencet saja pakai remote. Oke, ini kita buka dulu ya sebelum kita pasang. Ya, nanti saya akan tunjukkan nanti ada tukang yang masangnya. Kita open dulu karena ini apa diharuskan untuk unboxing dan kapalnya. Nah, ini berat banget nih. Ini relnya nih, teman-teman. Nanti kita buka ya. Aduh, relnya. Ini besi semua loh. Bisa lihat baca ya, sliding gate opener. Jadi dia apa ya, bentuk sliding gitu ya, bentuk yang bisa digeser seperti itu dengan otomatis dengan bantuan listrik. Oke, sekarang kita buka, kita lihat kelengkapan di dalamnya. Ini sebenarnya bisa kita ini apa baru bisa kita tahu dia berfungsi atau enggak ketika dipasang ya. Kalau sekarang sih nggak bisa. Oke. Nah, ini paling atas adalah remote-nya. Jadi si remote mobil ya. Ini remote mobil. Ini berfungsi banget nih, teman-teman. Musim hujan seperti ini kita nggak usah turun. Jadi tinggal dipasang. Macam-macam ya. Nah, ini. Kayaknya sih lengkap aja nih, teman-teman. Tuh, ini mesinnya. Tuh, maju-maju. Nah, teman-teman bisa lihat mesinnya. Jadi ini apa? Semacam roda gilanya ini yang nanti akan menggerakkan relnya. Relnya ini tadi, nanti kita lihat relnya. Ya, ini adalah unit mesinnya. Ya, kita enggak usah buka aja lagi ya karena ini sudah kayaknya sudah lengkap aja. Jadi tinggal kita pasang. Ini ada manual booknya. Ya, kita tutup lagi. Sekarang ini kita lihat. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu ya, bentuk relnya. Saya buka sedikit aja deh. Nah, ini ya teman-teman ya, besi relnya. Sorry, ini berat banget nih. Itu ya, coba lihat. Nah, ini besi relnya. Nah, besi rel ini yang nanti akan menarik pagar kita. Jadi kalau kita lihat dari petunjuknya ini, dia bisa sampai 1000 kilo. 1000 kilo itu 1 ton ya. Dia sampai berat pagar, teman-teman, itu sampai 1 ton yang dia tarik. Nah, jadi kelebihannya lagi adalah kalau sudah pakai ini, teman-teman udah nggak perlu pakai gembok karena dia sudah akan terkunci otomatis dan tidak akan bisa didorong sama sekali sekuat apapun itu. Ya, kita sudah tes kemarin memasang di rumah adik. Sekarang kita akan pasang di tempat kita. Ikuti terus ya teman-teman, kita akan update untuk pemasangannya. Oke. Sip. Thank you.
bro, pegangi sana bro. Jalurnya. Ini relnya itu ditempel di situ. Ini berarti ini hilang. Tutup rapat kan ini sudah. Nah gitu. Tak mundur dikit aja lagi. Ya, nah gitu. Ya. Mati langsung apa? Oh, bisa, boleh. Sesuai dengan relnya itu. Ya, ini relnya, teman-teman. Relnya itu nanti akan dipasang di sepanjang ini, kaki dari pagarnya ini, di bawah pagar sampai ke ujung sana. Dilas sampai selesai ya. Ini apa yang dipasang ini? Ini sensor untuk stop. Sensor stop. Iya. Oke, tarik dulu misalnya. Pelan. Ya, ke sini kan. Hop. Tulisannya close. Yang ujung sana open. Ya, dia jalan sendiri teman-teman. Dia jalan sendiri lagi untuk menutup. Auto gate-nya sudah berfungsi, teman-teman. Kita tutup sendiri dengan menggunakan bantuan remote. Ya. Dan ketika dia sampai di sana, dia akan berhenti sendiri dan tidak usah pakai gembok kunci gitu ya, karena dia tidak akan bisa didorong. Oke. Cukup praktis kalau digunakan waktu hujan. Oke, besok kita bereskan perkabelannya itu. Proses menanam kabel outdoor ini ya, NYMHY, kita tanam ke dalam tanah teman-teman biar gak ganggu jalan. Ini digali dulu sampai ke sana,
kemudian ditanam.